Nah, untuk mesin oven serbaguna ini tuh pemanasannya menggunakan gas LPG ya. Untuk kapasitasnya adalah satu pintu. Nah, mau tau gak sih video review aku tentang mesin oven serbaguna ini? Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe juga YouTube channel ini. Jangan lupa juga kalian download aplikasi resmi ini tuh di sebelah sini, guys. Nah, kalian bisa download ini tuh ya di Play Store di HP kalian. Material full stainless dari tampak depan sama sampingnya ya guys. Terus bagian dalamnya ini sudah menggunakan material galvalum. Nah, mesin oven ini sendiri ini tuh sudah dilengkapi dengan 10 loyang ya. Loyangnya kayak gini. Nah, loyangnya ini tuh materialnya menggunakan full stainless ya guys. Jadi untuk ukurannya nanti itu panjangnya adalah 50 cm, terus lebarnya adalah 43 cm ya, dan ketebalannya adalah 2 cm. Nah, untuk mesin oven ini sendiri, ini sudah dilengkapi dengan kasa perforasi, fungsinya sebagai pemerataan suhu panasnya ya. Terus ini di sebelah sini, bagian atasnya itu sudah dilengkapi dengan exhaust fan, fungsinya sebagai sirkulasi udara dari mesin oven ini guys. Terus di bagian atasnya ini sudah dilengkapi dengan panel-panelnya. Jadi yang pertama ya, ini ada power, fungsinya sebagai menyalakan dan mematikan mesin. Terus ini ada timer. Nah, timer ini adalah pengaturan waktunya. Untuk timer ini sendiri, ini tuh mencapai batasnya waktu itu adalah 10 jam. Jadi nanti juga ada keterangan SMH. Kalau S itu adalah second atau detiknya ya. Kalau M adalah menitnya. Kalau H itu kan hours atau jam. Jadi nanti itu kalian bisa atur sesuai kebutuhan kalian aja. Terus ini adalah termokontrol. Jadi termokontrol ini adalah suhunya. Ini tuh tersedia dari 30 derajat sampai 110 derajat Celcius. Jadi terus di sebelah sini ada LED indikator. Ada LED indikator yang berwarna hijau. Itu nanti fungsinya sebagai penyalaan mesinnya, sedangkan yang merah sebagai pemanasan mesinnya. Nah, untuk mesin ini sendiri, ini tuh ukurannya ya, atau dimensinya, panjangnya ini adalah 60 cm, lebarnya 60 cm juga, dan untuk tingginya adalah 170 cm. Untuk mesin ini sendiri bisa digunakan untuk pengeringan serbaguna ya, contohnya kayak bunga, daun, terus keripik, kerupuk, dan pengeringan serbaguna yang lainnya. Mesin ini sendiri kami tuh juga mempunyai berbagai macam kapasitas. Ada yang kapasitas 5 rak 1 pintu, ada yang kapasitas 5 rak 2 pintu, ada yang kapasitas 10 rak 1 pintu, 2 pintu, ada yang kapasitas 20 rak atau 20 loyang, ada yang kapasitas juga 40 loyang. Nah, pemanasannya itu kami tuh juga tersedia dari pemanasan gas sama tipe listrik. Nah, untuk mesin ini sendiri yang pertama ya kelebihannya. Jadi untuk mesin ini yang pertama, ini tuh materialnya menggunakan full stainless. Jadi nanti itu mudah dibersihkan ya, atau perawatannya itu sangat mudah. Nah, kalian bisa upgrade juga loh untuk bagian mesinnya ini. Contohnya yang pertama ya, ini kalian bisa upgrade menggunakan kaca di bagian pintunya. Terus untuk ini panel-panelnya kalian bisa upgrade juga. Termokontrol ini menggunakan termokontrol yang digital. Terus di bagian dalamnya ini guys, kalian bisa upgrade juga menggunakan lampu UV ya, atau bisa ditambahkan dengan lampu UV-nya. Mesin ini kalian bisa upgrade juga loyangnya ini menggunakan loyang stainless perforasi dan kasa stainless. Nah, di bagian bawahnya sendiri ini kalian bisa upgrade juga menggunakan kaki roda ya, supaya mesin ini tuh bisa dipindah-pindah. Nah, mesin ini sendiri, ini tuh cara operasional juga sangat mudah ya. Terus harganya terjangkau juga. Pengiriman dari mesin ini sendiri, kami tuh juga bisa mengirim ke seluruh Indonesia. Jadi, buat kalian yang mau pesan, kalian bisa langsung aja pemesanan via online maupun offline ya guys. Nah, mesin ini sendiri, ini tuh sudah dilengkapi dengan garansi 1 tahun all spare part. Dan dapat
free, khususnya nih, khususnya pembelian yang tipe gas, kalian bisa mendapatkan free selang regulator dan packing kayu plus kardusnya juga. Jadi pembelian dari mesin pengering dari kami itu free-nya banyak banget, guys. Sekarang kita lanjut aja di cara penggunaan atau cara operasionalnya. Jadi untuk cara penggunaannya, kalian yang pertama ya, kalian bisa memasukkan material yang kalian keringkan terlebih dahulu, terus kalian bisa menutup bagian pintunya. Nah, ini kalian bisa tutup. Terus kalian bisa pasangkan untuk selang dan regulatornya ini ke tabung gas LPG ya, guys. Terus stekernya ini kan bisa hubungkan juga ke arus listrik. Nah, setelah itu kita langsung aja beralih di bagian panelnya. Nah, untuk panelnya ini ya, kalian bisa atur bagian timernya ini. Nanti kalian bisa atur sesuai kebutuhan aja. Terus termokontrol ini kalian bisa atur sesuai kebutuhan. Terus ini langsung aja nyalakan dari tombol powernya dan mesin bisa menyala. Nah, ini kan mesinnya sudah menyala nih, guys. Setelah kayak gini, nah kalian bisa langsung aja mematikan dari bagian mesinnya kayak gini dan mesin bisa digunakan kembali. Oke, terima kasih sudah menonton video review ini sampai selesai. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe juga YouTube channel ini ya, guys. Jangan lupa juga kalian download aplikasi resmi itu di sebelah sini. Nah, kalian bisa download ini tuh ya di Play Store di HP kalian dan tunggu video-video kami selanjutnya. Bye-bye.